Ya, pemirsa, guna menanamkan jiwa sosial antar sesama manusia, Palang Merah Remaja atau PMR SMA MTA Surakarta mengadakan kegiatan donor darah. Menggandeng PMI Surakarta, donor darah berlangsung di sekolah setempat pada hari Rabu. Beginilah antusiasme para siswa SMA MTA Surakarta saat mengikuti bakti sosial donor darah di sekolah setempat. Baik siswa putra maupun putri, semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara menyumbangkan darahnya untuk kepentingan sosial. Ketua Panitia Furqon Abdullah Burhan Gading mengatakan, kegiatan ini rutin digelar setiap 3 bulan guna menumbuhkan jiwa menolong antar sesama, sekaligus menumbuhkan jiwa patriotisme. Selain diikuti para siswa, donor darah juga diikuti para guru serta karyawan sekolah. Tujuan diadakan kegiatan donor darah ini adalah untuk membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat dan menanamkan rasa kepedulian antar sesama, juga menanamkan rasa patriotisme. Petugas medis dari PMI Surakarta Dr. Adli berharap kegiatan positif ini tetap dipertahankan dan bisa menjadi contoh untuk yang lain. Kegiatan ini bagus ya, terutama buat para siswa. Ini setidaknya bisa meningkatkan jiwa sosial mereka. Dan banyak lagi mungkin seperti pengetahuan tentang donor darah itu apa, transfusi apa, dan pengetahuan darah yang lainnya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.